Wisata PT Dirgantara Indonesia di Bandung bersama saya Kamla Roskia. Terima kasih yang telah subscribe teman-teman. Sama di kawasan 2 produksi di PT Dirgantara Indonesia. Bengkel pesawat satu-satunya di Indonesia. Pesawat kargo siaga mengantarkan sampai pelosok negeri. Wisata edukasi Dirgantara satu-satunya di Asia Tenggara. Pesawat angkatan udara, pesawat kargo dan pesawat kepresidenan tiba di sini. Bangga Indonesia memiliki pesawat tanpa awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di PTDI area Pangkalan TNI Angkatan Udara Husein Sastra Negara Bandung, tepatnya di Jalan Pajajaran nomor 154. Tiket masuk wahana edutainment Factory Tour PTDI seharga Rp35.000. Kita dapat membeli tiketnya secara online teman-teman. Wisata dibuka pukul 8.30 sampai 16.00 WIB. Alhamdulillah teman-teman, tempat tunggu tour factory-nya sangat nyaman dan dilengkapi kafe. Kita tunggu jadwalnya dimulai. Terletak bersebelahan dengan Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Terpampang info kedirgantaraan. Kita akan menaiki bus bandros untuk berkeliling pabrik pesawatnya. Lihat, adik-adik sangat senang berwisata edukasi di sini. Dalam satu rombongan bis bandros, kita akan ditemani satu tour leader. Alhamdulillah, kita mulai tournya. Lapangan udara Husein Sastra Negara luas sekali ya teman-teman. Kawasan Indonesia Aeroplane. Kita simak penjelasan masnya. Berupa barang maupun berupa blok. Semua kita menggunakan aluminium alloy untuk pembuatan gedung perakitan logam untuk bahan pembuatan pesawat. Mulai dari plat-plat yang kecil bisa plat-plat factory-nya ada di sebelah kiri. Itu produk-produknya yang tadi saya sampaikan. Kita ada yang di 22 ini kita awalnya. Itu ada artinya apa itu? Itu airnya dulu dibuat area perakitan pesawat. Di sebelah kanan Bapak Kemudik Haji bisa lihat proses itu ada namanya hijau-hijau itu bagian fuselasnya atau bagian badan tengahnya. Ini terdiri dari bagian nos, kemudian badan tengahnya fuselas, kemudian ekornya. Nanti akan digabung di sini Bu. Nah, ini semua hari kecil. Area pengecekan kondisi pesawat layak terbang. Itu yang di belakang tadi. Ini di belakangnya T-235 Angkatan Laut MPA jenisnya untuk mata pariti petrol aircraft. Jadi untuk mengawasi perairan atau lautan Indonesia atau laut menggunakan pesawat T-235. Yang di belakangnya T-235 juga sama berwarna merah putih. Itu punya KTDI, kita gunakan untuk promosi di berbagai negara. Kemudian juga kita kerjasama dengan Pertamina untuk bioaftur di pesawat pesawat. Ada ini beberapa teknik namanya adalah aircraft services. Ini kita memperbaiki servis untuk pesawat pesawat bukan hanya buatan PTDI tapi juga untuk beberapa. Ini adalah area gedung untuk servis pesawat yang mengalami kerusakan. Next to Ella itu masih apa atau MPR dengan jenis Boeing. Kita kirimkan area pesawat untuk pembelajaran. Kemudian di sampingnya ada bisa buat foto-foto loh teman-teman. 250 waktu terbang sebenarnya.
Kemudian ada pesawat pertama C-235 dengan nama T-Turbo. Silakan kepada ibu adik kalau mau turun. Kita diberi waktu untuk bersuah foto. Yuk bergaya. Hanggar pesawat. Pesawat elang, pesawat utama kita yang tanpa awak. Nanti di hanggar selanjutnya ada di hanggar pop-up ada drone yang juga. Pesawat kerjasama Indonesia dan Filipina dalam pembuatannya. Filipina juga sudah menggunakan pesawat kita, jadi kita juga ekspor. Kemudian di belakang ada helikopter kepresidenan. Helikopter kepresidenan, teman-teman. Ya, untuk para engineer-nya atau para engineer-nya yang mendesain pesawat, ini ada di sebelah kiri. Akhirnya kita sampai di pusat area edukasi ketirgantaraan Indonesia. Spot bersuah foto, teman-teman. Yuk kita berputar-putar untuk berfoto dan merekam video. Pertama kalinya aku masuk pesawat kargo. Ini adalah ruang kokpit pesawat kargo, menjadi ruang utama para pilot mengoperasikan pesawat. Kita mau ikut terbang nggak, teman-teman? Aku jadi pilotnya ya. Di area ini juga dipamerkan banyak prototipe pesawat canggih yang ada di Indonesia, yang Indonesia miliki. Ini adalah prototipe rudal anti kapal buatan Indonesia. Keren ya, teman-teman. Dipamerkan bagian pesawat, baik mesin maupun roda untuk landasan pesawat. Terdapat spot souvenir di PT DI Bandung, bervariatif mulai Rp15.000 ke atas. Angka karyawan PT DI Bandung. Sekarang direktur utamanya itu Bapak Henry Gita Berlawan. Direktur utama Berlawan. Alhamdulillah, 1 jam kita telah berlalu dengan berjuta informasi ketirgantaraan Indonesia. Bangga buatan Indonesia. Terima kasih teman-teman yang telah setia menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.